Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini saya mereview di situs makam Putri Cempo. Ini situs makam Putri Cempo. Gitu terus channel kami. Kita akan memasuki makam dari Putri Cempo. Kita sudah melewati pintu masuk. Ini sudah dilindungi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur (BPCB). Situs ini berada di dekatnya kolam segaran dari sisi utara. Kita disuguhkan dengan pohon-pohon yang besar, sangat rimbun, tempatnya sangat bersih, damai. Ini situs yang sudah ada sejak lama, lur. Tanya juru kunci kami tadi bicara perkenalnya dengan makam Putri Cempo. Ini makam yang sangat sakral di dekat kolam segaran dari utaranya, sisi pojok timur laut Baltik Tenggara. Makam, nah di sini banyak pohon-pohon yang besar, sangat rimbun dingin itu. Makam Damar Bulan dan makam Putri Cempo yang ada di atas itu. Jadi terus channel kami. Menyusuri peninggalan Majapahit yang ada di Trowulan Mojokerto. Di sini lokasinya sangat adem, adem lur, dingin. Ini topi. Ana obat sing model kok ngene iki aneh juga ya. Iku pohon mojo. Iki tau kok ya. Gerbang pintune iku ana telu. Iki gerbang pintune memasuki makam Putri Cempo. Ini sudah memasuki. Ini sudah disuguhkan dengan makam keramat lur. Ini banyak ada dipo sakral yang ada di sini yang dikeramatkan sejak dulu banyak pengunjung. Terutama itu malam hari Jumat lagi sering banyak pengunjung dari luar kota. Surabaya, Mojokerto sendiri, responnya banyak lah. Begitu terus. Ini sudah memasuki tempat makam. Di tengah-tengah makam, situs Putri Cempo. Ini banyak apa? Besar lur, misalnya gede-gede potongnya, sampai aku belum ada sih hingga misalnya lagi nih di sini disiapkan lur, nggak perlu dibuat main-main. Permisi dulu kalau sudah masuk ke makam,
salam dari Cibulu, salam. Minta izin pada leluhur karena ini leluhur kita yang Damar Wulan sama Putri Cembung. Ini sangat pujian lu untuk tempat berdoa memeti di sini lu. Oh, tempat apa? Berdoa di sini. Orang Jawa itu bilang ini sanggar pujian. Nah, ini tempat yang sangat sakral sekali lu. Di Eyang Batu Damar Wulan dan Putri yang Putri Demo. Kita memasukinya. Nah, tempatnya bagus lur. Tempatnya sangat indah. Nah, ini luar biasa peninggalan Majapahit. Nah, ini batu-batu apa? Batu berpahat, batu nisan jenis-jenis. Cuma ini makamnya pendek-pendek lur. Ndak-ndak. Ini kemungkinan satu kerabat. Banyak batu nisannya memakai batu bata merah. Batu merah ada yang bugil. Nah, kita mau masuknya ini sandal begitu terus channel kami. Nah, kita sudah memasuki di makam Putri Cembung. Ini banyak pengunjung. Nah, ini makamnya sangat terawat dan sangat apa? Sangat panjang sekali. Kalau nggak salah ini makamnya sudah bersih. Oh, bersih. Ini tempat yang sangat segar sekali di petilasan apa makam Eyang Prabu Damar Wulan dan Putri Cembung. Sampai-sampai nul ya iki makame Damar Wulan ya, yang Damar Wulan sampai makame yang Putri Cembung sing ngene. Baik, itu terus channel kami. Jangan lupa selalu apa? Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Nah, ini channel ini. Channel ini sedih. Kimbang.